Assalamualaikum, balik lagi di channel Orion Kina. Setelah kita lagi ngabuburit ngalantung ngadagoan burit dalam bahasa Sundanya itu. Sekarang kita masih di suasana Ramadan di Jepang, sambil jalan-jalan. Tadi habis ke Second Street. Mumpung Second Street kan lagi ini ya, lagi diskon Golden Week gitu. Jadi diskonnya sampai 70%. Yang kalian belum tahu ke Second Street yang mana, nanti ada di atas ya linknya. Jadi mumpung 70% kan lumayan tuh diskon. Sambil jalan-jalan, ngabisin waktu luang, waktu liburan. Sekarang kita mau buka puasa di salah satu restoran Jepang, namanya Tsukiya. Jadi makanannya tuh lebih ke irisan daging sapi gitu. Tonton terus sampai habis, jadi biar kalian juga ikut keseruannya gimana di restoran Jepang Tsukiya. Yang belum subscribe, mohon di subscribe, like, juga komen. Yang udah, terima kasih untuk keluarga kalian ya. Jadi tetap tonton terus. New offering keju, new offering iya kan sama pakuan iya, apa tadi? iya ukurannya ini ukurannya apa? apa? Harus satu-satu. Oh tadi berarti satu paket? Bukannya ini udah dua tadi? Ininya dua tapi ininya satu combo. Kalau mau ini jadi satu satu paket order satu quantity. Udah mau buka loh? Ya udahlah, kan banyak pesannya santai. Apa itu? Lo gak pesannya? Lo belum beres ini. Ya. Ini baru satu-satu. Okay. Ya, ada nyampe misup misonya. Cuman ada sedikit tahu sama sayur, kayak sayur apa ini? Terus sama ini jagung, ini mentah-mentahan sayur-sayuran. Ada brokoli, ada kol. Nah, ini main menunya nih. Sama ini ya? Sama ini. Makan dak. Udah gak kuat ya. Udah pada gak kuat lapar ya. Ada kimas. Senapin. Samaan? Enggak, beda. Beda? Beda. Ini apa? Ini gue makan jahe aja. Apa? Makan apa? Jahe. Abi, bukan Bi. Iya. Nah, ini namanya Gyudon Stir Fried Noodles. Apa? Mie goreng, terus ada irisan daging. Sama di bawahnya tuh ada nasi. Ini size S ya. Nanti bedanya size-nya ada beda-beda.
makan dong. Nambah lah. Bentar lah, di lotion. Nambah kok di lotion deh. Di lotion. Nambah sih di sini lah. Tak terhingga nambahnya. Lo habis berapa sih mana bonil ya? Ini 2 set ya? 2 set, murah lah. Murah aja. 1.300. 2.000. Sama puding juga kan lo? Iya. Murah banget. Pakai banget. Murah. Size L. Bes. Ses mini 610. Kita kenyangnya ya. Tambah lagi lah. Tutut. Skin. Ini udah dikasih ini. Tarik ke dorong. Hah? Tarik ke dorong. Ayo, tarik ke dorong. Tarik. Dorong. Dorongnya aja kalah gua. Dudut. Kita kalau di restoran Jepang tuh nggak pernah lama-lama. Ini jarang ada yang pokok yang di dalam. Pertama salat. Pas lapar galak, makan bego. Pas kenyang bego. Ya kan? Lapar galak, kenyang bego. Bego ya. Mulai. Jadi sebahaya.
Kalau orang lain apa? Lapar galak, kenyang bego. Kalau dia lapar galak, kenyang kentut. Keluarin gas. Gak cocok. Tapi habis. Sampai dasar-dasarnya ini nasinya gak tersisa satupun. Nanti kalau gak ada orang buat jilatin. Parah, parah. Sampai dijilatin. Sampai sini dulu video untuk buka bersama di restoran Jepang Sukianya. Karena waktu masih jam 7-an gitu, anak-anak juga mau pada main biliar. Nanti di episode selanjutnya kita lihat main biliar di Jepang itu kayak gimana. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, terus tonton terus video-video selanjutnya di Alien Tina. Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe ya, biar channel ini makin berkembang dan terus ngasih informasi-informasi tentang Jepang. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe ya channel Rion Kina, biar kedepannya kita bisa ngasih info-info yang ada di Jepang. Ya, kalau kalian mau kesini ke Jepang atau cuma tinggal atau mau kerja di sini atau cuma sekedar liburan, yang dapat informasi dari video-video ini. Dan buat kalian udah subscribe, makasih banyak. Support kalian sangat membantu untuk berkembangnya channel ini. Sampai sini dulu untuk videonya yang di restoran Sekia. Di episode minggu depan kita mau main biliar, jadi tonton terus. Makasih udah nonton, tetap semangat dan enjoy.